السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة، sesuai dengan tujuan kita bahwa kita tidak mau masuk ke kelompok yang 72. Walaupun 72 kelompok ini masih Muslim, masih Islam, masih ada harapan masuk surga, tapi tentu kita tidak mau. Kita ingin masuk kelompok yang satu, yang oleh Nabi disebut Al-Firqatun Najiyah atau At-Ta'ifatul Mansurah atau Al-Ghuraba atau As-Salaf atau Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Nah, sesuai dengan tujuan kita ini, maka saya pilihkan satu kitab, atau lebih tepatnya kutaib. Bukan kitab, kutaib. Kitab kan tebal, besar. Ini kecil, tipis, kutaib. Yeah. Sebagaimana Umar itu besar, kalau kecil, Umayyah. Yeah. Nah, saya pilihkan satu kutaib yang oleh penulisnya, muallifnya, diberi judul Al-Firqatun Najiyah. Al-Firqatun Najiyah. Tentu tidak berlebihan judul ini, karena di dalamnya berisi syarat-syarat untuk masuk ke kelompok yang satu itu, agar tidak masuk ke kelompok yang 72, apalagi yang di luar 73, tentu murtad, kufur. Apakah hal seperti ini dianggap sebagai kesombongan karena mengklaim dirinya benar, yang lain salah? Ingat, ini keyakinan. Ini keyakinan. Ini bukan makanan, bukan minuman, bukan pakaian, bukan selera. Kalau sekedar makanan, minuman, pakaian, selera, saya senang fanatik dengan daging kambing misalnya. Apakah saya mencaci maki harus menjelek-jelekkan orang yang tidak doyan kambing? Tentu tidak. Namanya juga makanan, selera. Tapi ini keyakinan. Ketika saya meyakini sebuah keyakinan, maka di luar keyakinan saya, bagi saya, tentu batin. Tentu salah. Orang-orang Kristen, menurut mereka, di luar Kristen, hak apa batil? Tentu batil. Orang-orang Hindu meyakini di luar orang Hindu, hak apa batil? Tentu batil. Nah, kita kaum muslimin, tentu kita yakin bahwa di luar Islam batil. Dan di dalam Islam, berkelompok-kelompok tadi, Nabi katakan, sataftariku ummati ala salasatin wa sab'ina firqatan, 73. Umatku akan pecah menjadi 73. Sementara yang benar, yang langsung masuk surga, satu. Tentu kita berlomba
berbondong-bondong untuk masuk ke kelompok yang satu itu. Ya. Apakah mengklaim dirinya sebagai al-firqatun najiyah sebagai sebuah kesalahan? Tentu tidak. Semua orang tentu akan mengaku dirinya sebagai ahlu sunnah, al-firqatun najiyah. Ya, tunjukkan saja, hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Jika Anda benar, mana hujjah, mana burhan, mana dalil. Kan tidak begitu. Mudah. Ya, jika Anda merayakan maulid Nabi itu benar, hak, tunjukkan dalilnya. Kapan Rasul Abu Bakar Umar merayakan maulid Nabi? Mudah kan? Apabila selawat nariyah yang Anda ucapkan ribuan kali itu benar hak, tunjukkan dalil. Ilmiah. Jangan marah-marahan. Ilmiah. Mudah. Sangat mudah. Karena agama Islam, agama ilmiah, agama dalil. Yang dibawa pertama kali oleh para nabi, para rasul apa? Dalil. Bukan pedang. Bukan senjata. Itu menyusul nanti. Itu pun tidak dari awal. Pedang, senjata, jihad tidak dari awal dakwah para nabi, para rasul. Antum pernah dengar Nabi Adam berjihad melawan orang-orang kufar? Enggak ada. Nabi Idris, Nabi Nuh, bahkan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, antum pernah dengar berjihad melawan orang-orang kufar? Enggak ada. Enggak ada. Jihad mulai dari zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sebelum beliau belum ada. Mana riwayat di Al-Qur'an, sunnah? Jihad Nabi Ibrahim, jihad Nabi Ismail, jihad Nabi Ishak, Nabi Yakub melawan orang kufar dengan senjatanya berperang qital, tidak kita dapati. Ya. Yang ada apa? Dakwah, dakwah, dakwah. Diterima alhamdulillah, tidak diterima tunggu. Tunggu apa? Azab Allah datang. Banjir yang menimpa kaum Nabi Nuh, hujan batu yang menimpa kaum Nabi Lut, dan seterusnya kaum Ad, kaum Samud. Umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Saleh. Apakah beliau-beliau kital dulu, perang dulu, jihad dulu? Tidak. Dakwah tidak diterima, tunggu azab datang. Nah, mulai Nabi Musa alaihi salatu wassalam baru ada jihad. Ah, berarti jihad bukan hal yang paling pokok. Yang paling pokok adalah dakwah. Apa dakwah? Hujjah, dalil. Kutip ini yang oleh penulisnya diberi judul Al-Firqatun Najiyah, salah satu di antara lima nama itu, At-Ta'ifatul Mansura, Al-Ghuraba, As-Salaf, Ahlus Sunnah wal Jama'ah, beliau memilih nama Al-Firqatun Najiyah. Bukan berarti nama ini lebih mulia dari yang lain. Ketika Nabi menyamakan, maka tidak boleh kita membedakan. Maka antum jangan tanya, satu sapi dengan tujuh kambing bagusan mana? Kan Nabi menyamakan. Satu sapi atau satu unta sama dengan tujuh kambing. Disamakan oleh Nabi, kan? Maka jangan tanyakan lebih bagus yang mana. Ini urusan goib, urusan ibadah. Adapun urusan dagingnya, ya tentu kita semua bisa jawab. Antara tujuh kambing dengan satu sapi yang gemuk, yang besar, banyakan mana dagingnya? Tentu kita bisa tahu. Adapun keutamaan, Nabi sudah menyamakan seperti ini. Al-Firqatun Najiyah, At-Ta'ifatul Mansura, Al-Ghuraba, ini nama-nama yang keluar dari lisan Nabi, setidaknya para sahabat, Ibnu Abbas,
Di antaranya nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka nama-nama ini hak. Penulisnya adalah Syekh Zamil Zainu. Beliau pengajar di Darul Hadis Al-Khairiyah di Makkah. Yang akan dipelajari di kitab ini di antaranya adalah alamatu al-firqatin najiyah. Ciri-ciri firqatun najiyah seperti apa? Ciri muslim antum tahu. Ciri munafik antum tahu. Ciri-ciri orang kafir antum tahu. Ciri-ciri Yahudi antum tahu. Ya. Masih ingat ciri khas Yahudi? Hilah. Ini ciri khas Yahudi. Hilah. Ciri munafik antum tahu, bohong ketika bicara. Ingkar janji. Berkhianat. Dendam. Nanti akan dipelajari di kutab ini apa ciri al-firqatun najiyah yang kita semua ingin masuk di situ. Sebab dengan masuk di situ, maka besar kemungkinan sangat-sangat diharapkan dosa-dosa kita diampuni. Karena mengikuti sunnah Nabi. Masih ingat ada seorang pemuda yang memeluk, mencium seorang wanita, padahal bukan istrinya, bukan mahramnya. Dia datang pada Nabi. Ya Rasulullah, akim alayyal had. Ya Rasul, tegakkan had, hukuman atas diriku. Aku telah memperlakukan seorang wanita persis seperti aku memperlakukan istriku, hanya belum zina. Nabi diam. Tidak selang lama, beliau menyuruh Bilal untuk qomat. Lalu sholat. Karena menjelang sholat. Selesai sholat, Nabi bertanya, siapa tadi? Yang bertanya, habis melakukan dosa begini-begini. Dijawab, saya ya Rasul. Nabi balik bertanya, apakah engkau tadi wudu seperti cara wuduku? Apakah tadi engkau sholat seperti cara sholatku? Dijawab oleh laki-laki ini, iya. Aku telah berwudu seperti cara wudumu ya Nabi. Aku telah sholat persis seperti caramu sholat. Apa kata Nabi? Qad ghafarallahu dzunubak. Allah telah ampuni dosa-dosa. Lihat. Nabi mengatakan Allah telah mengampuni dosamu setelah Nabi tahu bahwa dia wudu, sholat, mengikuti sunnah Nabi. Wudu, sholat, persis seperti cara wudu, sholat Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Ini mafhum apa kira-kira? Mukhalafah apa muwafaqah? Muwafaqah apa mukhalafah? Mukhalafah. Artinya, ketika seseorang wudu caranya tidak seperti cara Nabi. Nabi mengusap kepala dari depan ke belakang, kedepankan lagi langsung telinga. Sementara dia menepuk-nepuk jidatnya. Ya. Maka, tidak akan diampuni dosa-dosanya dari arah situ. Ya. Nabi sholat enggak pakai usolli, dia pakai usolli. Tidak akan diampuni dari arah situ. Mungkin dari arah lain. Maka orang yang tidak bertaubat, orang yang amalnya biasa, tetapi wudunya, sholatnya, azannya, qomatnya, tawafnya, sa'inya, persis mengikuti cara Nabi. Maka harapan besar dia, dosa-dosanya diampuni. Karena Nabi mensyaratkan dosamu telah diampuni setelah Nabi tahu orang tadi wudu sholat mengikuti cara beliau. Di sini, keuntungan al-firqatun najiyah. Maka wajar, yang lain masuk neraka illa ta'ifatan wahidatan.
Yang 72 masuk neraka, yang satu yang masuk surga. Apakah yang satu ini tidak pernah berbuat maksiat? Mana ada manusia yang tidak berbuat maksiat? Apakah mungkin dia pernah minum khamr? Mungkin. Pernah berjudi? Mungkin. Pernah ketinggalan sholat subuh kesiangan? Mungkin. Tetapi diampuni oleh Allah karena apa? Mengikuti tata cara ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian man hiya at-taifatul mansurah? Sama, al-firqatul najiyah at-taifatul mansurah, siapa? Ciri-cirinya nanti akan disebutkan oleh beliau. Kemudian siapa? Ya. Ciri-ciri tentu perbuatannya. Kalau siapa? Orang. Tentu yang nomor satu siapa menurut antum? Nah, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-taifatul mansura, al-ghurafa, al-firqatun najiyah, as-salaf, ahlus sunnah wal jamaah. Ya, nomor satu tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata siapa? Kata Nabi sendiri. Di hadapan Fatimah. Beberapa hari sebelum beliau wafat. Khairus salafi laki ana. Sebaik-baik orang salaf adalah aku. Beliau ngaku sebagai salaf, salafi. Adapun ucapan atau klaim beberapa firqah, sufi terbesar di muka bumi adalah Rasulullah. Gitu. Mana Nabi mengatakan aku adalah sufi terbaik? Mana? Kalau salaf terbaik, jelas. Khairus salafi laki ana. Sebaik-baik orang salaf adalah aku. Ya. Yeah. Para ahli filsafat, para falsafah, filosof mengatakan filosof terbesar di muka bumi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana? Apakah Nabi pernah mengatakan aku adalah filosof terbesar? Mana dalil? Kalau salaf jelas. Ya. Yeah. Ini pun membantah ucapan sebagian orang kaum muslimin yang mengatakan enggak usah pakai salaf, bukan firqatun najiyah, bukan ahlus sunnah, bukan, cukup muslim. Terbantah ini. Terbantah, kan sering kita dengar, bikin pecah. Bikin enggak enak hati, bikin kita, telinga kita panas. Telinga sebagian kaum muslimin panas, udahlah enggak usah. Udah cukup katakan, saya muslim, saya mukmin. Terbantah. Nabi kan yang bilang, aku salaf. Berarti ada mukmin, ada muslim yang bukan salaf. Itu harus kita akui. Nah, kita maunya muslim yang salaf. Seperti Nabi. Nabi mengatakan, sebaik-baik salaf adalah aku. Ya. Maka bagaimana mau menghilangkan kata salaf? Lalu cukup dengan mukmin muslim? Nabi saja merasa tidak cukup. Ya. Nabi tidak mengatakan mukmin muslim saja. Tapi ada tambahan salaf. Kenapa? Karena mukmin muslim ada yang salaf, ada yang bukan. Ada yang khawarij, ada yang mu'tazilah, ada yang asy'ariyah, ada yang maturidiyah. Apakah semua muslim? Muslim. Tapi kita enggak mau menjadi itu. Kita maunya menjadi seperti yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Apa? Salaf. Yeah. Nomor dua, tentu Abu Bakar. Nomor tiga, tentu Umar. Kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian Zubair, kemudian Talha dan seterusnya para sahabat. Jadi siapa al-firqatun najiyah atau ifatul mansurah? Tentu Rasul dan para sahabat. Apakah ada di antara sahabat yang bukan salaf? Jawabnya tidak ada. Seluruh sahabat adalah salaf. Maka ketika Nabi masih hidup, ketika Abu Bakar masih hidup, ketika Umar masih hidup,
seluruh kaum muslimin adalah salaf. Belum ada yang lain. Khawarij belum ada. Qadariyah belum ada. Rafidah belum ada. Apalagi Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah belum ada. Baru ada salaf. Ya. Oleh karena itu, kelompok sesat pertama, sempalan pertama dalam Islam, walaupun masih disebut kaum muslimin, itu orang-orang tua apa anak-anak muda? Orang-orang tua apa anak-anak muda? Anak-anak muda. Kenapa? Kalau tua, tentu seumuran dengan Ali bin Abi Thalib misalnya, seumuran dengan Utsman bin Affan misalnya, seumuran dengan Zubair atau Tolha, atau bahkan Anas bin Malik, Ibnu Abbas yang masih kecil-kecil itu. Akan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masih muda-muda. Muncul ketika Umar, setelah Umar dibunuh, itu mereka masih belasan. Berarti tidak ketemu dengan Nabi, tidak ketemu dengan Abu Bakar. Ya, mungkin ketika Umar dibunuh, mereka masih, apa istilahnya, ingusan, belum balik. Nah, di zaman Ali bin Abi Thalib itu nampak dan betul-betul anak-anak muda. Persis sabda Nabi. Hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Umur mereka masih muda-muda. Dan pemahaman mereka terhadap Al-Quran buruk sekali. Ini sempalan pertama. Nah, jadilah hari itu kaum muslimin pecah menjadi dua. Kaum muslimin, orang-orang Islam pecah menjadi dua. Apa dan apa? Salaf dan khawarij. Salaf dan khawarij. Karena khawarij masih kaum muslimin. Bahkan Ali bin Abi Thalib yang memerangi mereka, tidak mengkafirkan mereka. Sudah kita bahas. Di syubhat pertama, ya kan? Pecah jadi dua. Muncul lagi Qadariyah, pecah menjadi tiga. Muncul lagi Rafidah, menjadi empat, lima, dan seterusnya. Maka tidak ada di antara sahabat yang masuk ke kelompok mereka, tidak ada. Satu pun tidak ada. Tabi'in ada. Bahkan ada seorang laki-laki, tabi'in, saleh, alim. Dia menikahi seorang wanita yang sangat cantik yang terkena syubhat khawarij. Akhirnya terkena dia. Awalnya dia mau mendakwai. Ternyata tidak sanggup. Justru terkena syubhatnya. Alim. Kemudian macam-macam tauhid nanti akan dibahas oleh beliau. Kemudian makna la ilaha illallah juga akan dibahas oleh beliau. Makna Muhammad Rasulullah akan dibahas oleh beliau. Kemudian secara khusus beliau membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ista'in billahi wahdah. Kemudian yang beliau tekankan ar-rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ini akan dibahas secara khusus oleh beliau. Karena syubhat ini sudah mendunia. Sampai hampir-hampir orang yang mengatakan bahwa Allah bersemayam di arsy itu hal yang baru. Allah berada di satu tempat, tempat terbesar, makhluk Allah terbesar bernama arsy, itu seolah-olah keyakinan baru. Padahal tujuh tempat, tujuh surat dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, yang menyatakan bahwa Allah betul-betul bersemayam di atas arsy. Dan begitulah kesesatan. Ketika sudah merajalela, ketika sudah menjadi mayoritas manusia, maka dianggap benar. Yang beda dianggap salah, walaupun dia sebetulnya yang benar. Ya.
Orang di satu tempat telanjang semua. Cuman antum doang yang pakai pakaian, misalnya. Maka yang salah siapa? Antum yang salah. Karena semua telanjang semua. Begitu, padahal udah jelas. Namanya telanjang kan ya batil seperti binatang. Enggak usah kita kaum muslimin. Orang-orang kafir pun tidak melihat baik telanjang itu. Tetapi karena sudah mayoritas, maka justru yang berpakaian dianggap tidak baik, tidak sopan. Ya, karena tidak sama dengan yang lain. Itu dia. Kalau kebenaran itu didasarkan kepada mayoritas, didasarkan kepada keinginan kebanyakan orang, jadilah seperti itu. Maka lihatlah kebenaran dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah. Jangan mayoritas. Nah, pernah terjadi bahkan sampai hari ini, hampir-hampir mayoritas kaum muslimin tidak mengatakan bahwa Allah berada di satu tempat yaitu Arsy sampai hari ini. Maka mereka kaget, mereka heran, mereka bingung, mereka aneh mendengarkan dakwah salaf dipelopori oleh Syekh Albani, Syekh bin Baz, Utsaimin dan lain-lain yang tegas teriak mengatakan Allah berada di satu tempat terbesar yaitu Arsy. Ini aneh bagi mereka. Padahal ayat mereka baca, Al-Quran mereka hafal, hadis-hadis Nabi tentang Arsy mereka baca. Kenapa? Mereka lebih sikoh dengan mayoritas daripada dengan dalil. Ya. Bahkan hampir-hampir di muka bumi ini, hampir-hampir, mereka beranggapan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dua. Hampir-hampir. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dua. Apa dan apa? Apa dan apa? Asy'ariyah dan Maturidiyah. Hampir-hampir seperti dari zaman Syekhul Islam. Ya. Maka Syekhul Islam dipenjara karena apa? Itu. Beda dengan mayoritas. Dan kaget mereka. Salah satunya yang sebab memuncaknya, talak tiga kali jatuh satu talak. Ini memuncaknya. Sebelumnya banyak. Ya. Memuncaknya ini. Begitu berani beliau. Dan betul. Menyalahi jumhur memang. Jelas. Empat Imam Ahmad mengatakan bahwa dari mulai Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat. Mengatakan bahwa talak tiga yang jatuh sekaligus, aku talak engkau, aku talak engkau, aku talak engkau. Jatuh, talak tiga. Syekhul Islam mengatakan tidak. Jatuh talak satu. Geger. Geger. Ya. Dengan sebab ini dan seterusnya, ada sebab tentang penghinaan kepada Nabi juga. Banyak sebab. Salah satunya ini. Beliau di penjara. Keluarkan lagi, penjara lagi, keluarkan lagi. 7 kali kira-kira. Keluar masuk penjara. Dan akhirnya wafat di penjara. Ya. Dan di penjara itulah beliau menulis. Menulis, menulis, menulis. Tidak ada yang, tidak ada yang apa? Tidak ada yang baca. Siapa yang mau baca? Bagi kaum muslimin mayoritas hari itu orang sesat itu. Ya, enggak ada yang baca. Maka salah satu muridnya, kalau tidak salah Ibnu Abdul Hadi, berdoa kepada Allah. Ya Allah, sampaikan tulisan Syekhul Islam kepada kaum muslimin. Jadikan kaum muslimin membaca tulisan-tulisan beliau. Walillahilham. Doa beliau rupanya terkabul. Ya. Iqtida Siratal Mustaqim, Majmu' Fatawa sampai kepada kita dan kitab-kitab beliau yang lain luar biasa. Ya. Hampir 1000 judul. Judulnya ya. Hampir 1000. Ya, yang ditulis oleh beliau. Banyak dibaca oleh kaum muslimin hari ini. Kemudian musuh-musuh tauhid. Ini pun nanti akan dibahas oleh beliau.
siapa saja. Termasuk makna Wahabi. Ya. Isu Wahabi ternyata bukan hanya di negeri kita, tetapi di dunia ini. Ya, beliau tahu. Ya. Dan nanti akan ada kisah menarik tentang Wahabi. Nama yang menjadi simbol keburukan, Muhammad bin Abdul Wahab, senasib dengan Ibnu Taimiyah. Beda dengan Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Nawawi. Saya kira mereka-mereka ini yang saya sebut belakangan ini, namanya baik di hati kaum muslimin. Adakah kaum muslimin ahlul bidah yang membenci Imam Syafi'i? Tidak ada. Imam Nawawi? Tidak ada. Ya. Imam Ahmad? Tidak ada. Beda dengan Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab. Ada yang membenci? Banyak sekali. Banyak sekali. Sangat banyak. Kenapa? Itulah tahzir. Tahzir yang tidak benar. Ya. Sampai ada kisah nanti akan dibawakan oleh beliau. Seorang yang belajar salaf. Ahlus sunnah. Kemudian dia merantau. Dia bertemu dengan seorang syekh, seorang guru yang bagus, yang lurus, yang baik. Tapi sayang, syekhnya ini, gurunya ini termakan. Sama dengan saudara-saudara kita hari ini. Termakan istilah Wahabi. Jadi ketika disebut Wahabi, inilah sesat. Inilah aliran sesat. Pendirinya siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Diceritakan fitnah-fitnah. Ya. Yang mau membongkar kubur Nabi, yang mau ratakan kubur para sahabat, ya, yang buruk-buruknya tentunya. Yang baiknya tentu tidak disebut, namanya juga mentakdir. Termasuk si Syahid. Maka dalam setiap pelajarannya selalu menjelek-jelekkan Muhammad bin Abdul Wahab, hati-hati. Jangan baca tulisan dia. Dia sikoh dengan gurunya kan? Si Syekh ini kan punya guru tentunya. Sikoh dengan gurunya. Anak muda ini prihatin. Anak muda ini tahu siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Satu ketika kitab Tauhid. Kitab Tauhid. Tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dibuang apanya? Sampulnya. Tulisan bahwa penulisnya adalah Muhammad bin Abdul Wahab dibuang. Dia bawa. Dia pura-pura nanya, "Ya Syekh, saya punya kitab seperti ini, menurut Anda baik apa tidak untuk dibaca?" Dibaca oleh Syekh itu. Dibaca karena tentu Syekh ini berilmu, melihat luar biasa nih. Dari ayat-ayat yang dibawakan, hadis-hadis yang dibawakan, luar biasa. Ini kitab bagus sekali. Tidak mungkin menulis kitab ini kalau bukan orang yang berilmu, orang yang bertauhid. Tauhidnya bersih sekali. Dipuji-puji kitab itu. Kemudian dikasih tahu, belakangan dikasih tahu bahwa penulisnya adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Dengan izin Allah walillahilham, sadar syahid bahwa selama ini keliru, selama ini salah, selama ini ditipu, dibohongi oleh orang-orang. Ini dia. Maka ketika kita mendengar satu penjelasan, apalagi yang datang dari orang-orang awam, orang-orang fasik, maka tabayun. Tabayun. Ya. Termasuk siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nanti akan dibahas oleh beliau. Kemudian peperangan sejati. Perang sejati adalah perang antara tauhid dan syirik. Itu perang yang sebenarnya. Perang besar pertama, perang Badar, itulah perang antara tauhid dengan syirik.
ahlu tauhid dengan ahlu syirik. Termasuk juga akan dibahas oleh beliau, akidah dulu, tauhid dulu, apa? Kekuasaan dulu. Nah, ini pun akan dibahas. Karena lihat sebagian saudara-saudara kita hari ini beranggapan bahwa kekuasaan dulu. Kalau kekuasaan sudah ada di tangan, kalau posisi-posisi penting, apalagi presiden, menteri, ketua DPR, MPR, dipegang oleh kaum muslimin, istilah mereka aktivis, maka dakwah akan lancar. Betulkah ini akan dibahas oleh beliau? Dan saya kira sudah pernah terjadi di negeri kita ini. Coba antum ingat-ingat, mungkin 15 tahun yang lalu ya. Presidennya, ketua organisasi Islam terbesar di negeri kita ini. Ya, ini kita menurut kacamata awam saja ya. Ketua pemimpin besar organisasi Islam terbesar di Indonesia jadi presiden. Ya. Organisasi Islam terbesar nomor 2 pemimpinnya jadi apa waktu itu? Ah, ketua MPR. Ya. Ketua DPR-nya mantan ketua HMI. Artinya kan sudah simbol Islam. Menteri-menterinya banyak yang ustaz. Ya, yang LC banyak, yang di kabinet, yang di parlemen. Dapat apa Islam? Jayakah Islam? Makmurkah masjid? Ya, laki-laki pada berjenggot, wanita-wanita pada menutup aurat pakai jilbab, riba ditinggalkan, judi asuransi ditinggalkan. Enggak ada pacaran, enggak ada tawuran, enggak ada syirik, enggak ada bid'ah. Jawabannya tidak semua. Ya. Apa mau? Islam cuma simbol seperti itu. Ditulis besar-besar negara Islam Indonesia. Daulah Islamiyah. Tetapi pada makan riba, judi asuransi, masjid-masjid kosong dari jamaah, subuh pada kesiangan, jenggot pada dipotongin, ya, yeah, pada pakai rok mini, padahal muslimah. Mau seperti itu? Apa seperti itu keberhasilan sebuah dakwah? Sementara tulisan Daulah Islamiyah yang bertengger di atas tokoh-tokoh Islam. Buat apa? Ini beda dengan cara Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah Nabi menulis ketika awal beliau menguasai Madinah, ketika Yahudi Bani Qainuqa, Quraidha, Bani Nadir hengkang dari Madinah. Beliau satu-satunya yang berkuasa di Madinah. Apakah beliau menulis yang bisa dibaca oleh semua orang bahwa mulai hari ini kita memiliki Daulah Islamiyah Madinah? Tidak ada. Bahkan lisannya tidak ada. Mana Nabi katakan, mulai sekarang, mulai hari ini, kita memiliki Daulah Islamiyah. Kita menamakan sebagai Daulah Islamiyah. Enggak ada. Yang penting praktek. Yang penting beliaulah orang nomor satu di Madinah dan sekelilingnya yang sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Tidak ada syirik, tidak ada bid'ah. Masjid makmur dengan sholat berjamaah, sunnah Nabi hidup. Tidak ada riba, tidak ada maisir. Itu tujuannya itu. Maka dakwah, 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 dakwah. Maka dengan tampilnya du'atus salaf, para da'i-da'i salaf, berharap kita. Kan dengan mereka. Akhirnya jilbab luar biasa di mana-mana. Ya. Sudah tidak aneh lagi hari sekolahan, di kampus, di rumah sakit,
di penjaga-penjaga tol dan seterusnya. Ini kan hasil apa? Dakwah. Dakwah. Sementara kan tidak ada aturan dari atas yang menyuruh kaum muslimah untuk pakai jilbab. Ya, kesadaran sendiri. Buat apa paksaan ketika rakyatnya tidak sadar? Antum masih ingat Taliban? Ketika menguasai Afgan, setelah menggantung siapa itu? Ya, tahun 2000-an ya, atau 99. Wajib. Wajib. Bahkan bukan sekedar jilbab. Burqa. Ya, kalau cadar kelihatan matanya itu masih. Kata mereka masih kecil. Jadi betul-betul matanya aja enggak kelihatan. Ya, kayak apa itu? Ya, tahulah hantum ya. Itu seperti itu. Diwajibkan. Ada polisi-polisi agama yang berada di lampu merah merampas kaset-kaset musik diganti dengan murotal. Secara apa? Paksaan. Tentu bagus kalau kesadaran mereka ini dipaksa. Dipaksa. Enggak serang lama Taliban dikalahkan oleh Amerika, ya kan? Nah, ini yang menyayat hati kita. Ketika Amerika mengalahkan Taliban dan punya pemerintahan boneka di sana, apa yang terjadi? Sorak-sorai itu wanita-wanita yang pada pakai burqa dilepas, ya, lalu pakai celana jin dengan senangnya. Apa enggak menyakitkan hati? Buat apa? Kenapa tidak diawali dengan dakwah? Menyadarkan kaum muslimin, menyadarkan kaum muslimah untuk takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Dan itu yang dilakukan oleh para nabi, para rasul. Menyadarkan, menyadarkan, menyadarkan. Bukan memaksa. Bukan langsung memaksa. Setelah banyak yang sadar, tentulah ada satu dua yang minum khamr. Satu dua mencuri, potong tangannya, cambuk, rejam, satu dua. Ya, bukan dari awal dakwah para nabi, para rasul langsung bikin aturan, bahkan kekuasaan. Yang mengikuti aku akan aku berikan kebaikan ini, yang tidak akan aku hukum, tidak seperti itu. Maka sabarlah dengan dakwah. Sabarlah dengan dakwah, sabarlah dengan dakwah terus. Untuk menyadarkan manusia, bukan memaksa manusia. Hukuman itu kan hukum itu yang berlaku, undang-undang itu kan memaksa. Ya. Kalau rakyatnya tidak sadar, percuma. Percuma. Ya, sangat percuma. Tiba-tiba tegak daulah Islamiyah di negeri kita ini, tiba-tiba langsung diterapkan, minum khamr, cambuk 40 kali, berzina, cambuk 100 kali, kalau sudah pernah menikah, dirajam, dan seterusnya, maka tidak baik. Ya. Ajarkan dulu kepada kaum muslimin tentang ancaman-ancaman Allah bagi pezina, pemabuk, penjudi, dan seterusnya. Mereka sadar. Mereka tinggalkan itu semua seperti hari ini. Ada di antara antum, saya kira bukan ada, banyak. Berbondong-bondong meninggalkan bank riba. Berbondong-bondong meninggalkan asuransi. Kan begitu. Tidak mau kerja di mana tempat kerja itu berhubungan dengan bank secara langsung. Tidak mau bekerja di mana di tempat kerja itu tidak bisa sholat Jumat, tidak bisa sholat lima waktu. Ini kan kita sudah mulai dengar. Dan itu lumayan banyak di situ. Ya, hal ini nanti akan dibahas oleh beliau. Termasuk perumpamaan orang yang menyeru kepada selain Allah. Ada perumpamaannya nanti juga akan dibahas oleh beliau. Kemudian madzahirus syirk,
hal-hal yang nampak dari kesyirikan itu. Karena kesyirikan ini, sebagaimana tauhid ada syiarnya, Islam ada syiarnya, syirik juga ada syiarnya. Ada sesuatu. Nah, diapakan mestinya? Dienyahkan. Oleh karena itu, Nabi mengancam orang yang menggantung-gantungkan sesuatu. Man 'allaqa tamimatan, barang siapa yang menggantung-gantungkan tamimah, faqad asyraka, maka dia telah berbuat syirik. Maka harus dienyahkan itu, ada gantungan-gantungan. Lihat saudara kita di warung-warung, di restoran, ada gantungan-gantungan itu. Dan dengan i'tiqad itu, mereka punya i'tiqad, bukan hiasan, bukan. Kalau hiasan tentu tidak haram, tidak tercela. Bukan hiasan, ada i'tiqad. Kenapa ada gantungan seperti itu? Ya. Sebagian mereka dibohongi oleh dukunnya. Selagi gantungan ini, tulisan ini masih ada, maka rumah ini tidak mungkin terbakar. Ya, iya, kalau kebakar enggak ada itu situ, ya kan? Dibohongi. Dibohongi oleh para dukun, para kahin. Dan saudara-saudara kita ini mau. Karena jahilnya, karena bodohnya, karena jauh dari tauhid. Termasuk tawassul. Tawassul akan dibahas oleh beliau. Tawassul hak apa batil? Tawassul hak apa batil? Ada yang hak, ada yang batil. Ada yang hak, ada yang batil. Yang bagaimana yang hak? Satu, tawassul dulu antum tahu ya. Tawassul adalah memohon kepada Allah, butuh kepada Allah, meminta kepada Allah, tapi pakai perantara. Gitu. Ketika saya mengatakan, ya Allah, turunkanlah hujan. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit saya. Tawassul apa tidak ini? Tidak. Karena tanpa perantara. Langsung saya meminta kepada Allah, ya Allah, sembuhkan penyakit saya. Ya Allah, lariskan dagangan saya. Langsung, tanpa perantara. Bukan tawassul. Tawassul adalah dengan perantara. Nah, perantaranya ini apa atau siapa? Itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah, hak apa batin. Adapun dengan perantara, tidak otomatis batin. Bisa hak. Mana contoh awalnya? Perempuan Ayan. Perempuan Ayan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ud'ullaha ayyasfiyani. Ya Rasulullah, mohon doakan kepada Allah supaya Allah menyembuhkan aku. Yang diharapkan oleh wanita ini supaya sembuh, yang diharapkan siapa? Allah. Allah. Wanita ini yakin yang menyembuhkan hanya Allah. Tapi wanita ini tidak datang kepada Allah, tapi datang kepada Rasulullah yang masih hidup. Ya Rasulullah, doakan aku. Semoga Allah menyembuhkan penyakitku. Itu tawassul namanya. Hak apa batin? Hak. Karena Rasul masih hidup. Adapun Rasul sudah wafat, batil. Maka tidak ada. Sahabat yang mendatangi kubur Nabi, para sahabat yang mendatangi makam Nabi, ya Rasul, doakan kepada Allah supaya Allah mengalahkan musuh-musuh kami, Romawi dan Parsi. Tidak ada. Kan ini sangat diperlukan. Tidak ada. Datang ke kubur Nabi, minta-minta supaya Nabi mendoakan kepada Allah. Bukan minta kepada Nabi ya. Minta kepada Nabi sudah sangat jelas sekali syiriknya. Saya kira tidak ada ini, kecuali sedikit sekali. Sedikit. Ada memang. Ya. Yang banyak tadi, mohon kepada Nabi,
supaya Nabi berdoa kepada Allah mendoakan kita padahal Nabi sudah wafat. Ini yang batin. Apakah hanya satu tawasul lewat orang soleh yang masih hidup? Tidak. Masih ada dua lagi. Masih ada dua lagi. Apa yang kedua? Semuanya ada tiga kan? Yang kedua, amal soleh. Amal soleh kita. Ingat, tiga orang yang terjebak dalam goa. Kan ketiga-tiganya mohon kepada Allah supaya batu yang menutup pintu gua itu bergeser. Supaya mereka bisa keluar. Itu dengan menyebut amal soleh mereka. Ada tiga kan? Ada tiga. Dan tiga-tiganya beramal soleh. Ini boleh. Dan melihat dari riwayat tadi, tentu amal soleh yang tidak biasa. Tapi luar biasa. Tiga-tiganya kan luar biasa. Sangat berbakti sekali kepada ayah ibunya. Sangat amanah sekali terhadap harta pegawainya. Yang satu lagi, meninggalkan zina. Meninggalkan zina. Ya. Jadi awalnya sudah mau menzinai sepupunya yang sangat cantik itu. Kemudian takut kepada Allah, dia tinggalkan. Nah, dari sini keluar hukum bahwa tarkul ma'asi amal. Meninggalkan maksiat adalah amal soleh. Walaupun tidak berbuat apa-apa, tapi meninggalkan. Yang lain pada korupsi, antum tidak, antum sedang beramal. Walaupun antum diam. Yang lain minum khamar, antum tidak mau, maka antum sedang beramal. Walaupun antum diam. Yeah. Satu lagi yang terakhir. Asmaul Husna nanti akan dibahas oleh beliau. Yeah. Dan cari yang sesuai. Asmaul Husna kan ada berapa? 99. Tapi 99 ini tidak dibahas secara tafsil oleh Nabi. Satu ini, dua ini, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Salam, tidak. Tidak dibiarkan begitu saja. Maka hadis yang ada di Sunan An-Nasa'i yang mengatakan man ahsaha dakhalal jannah, Allah memiliki nama-nama yang bagus, jumlahnya 100 kurang 1, 99. Man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang mengahsa, nah, nanti juga akan dibahas oleh beliau maksud ahsa itu apa, maka dia dijamin masuk surga. Sampai di situ hadis Nabi. Kemasukan ucapan perawi. Hadis ini kemasukan ucapan perawi. Antum tahu hadis yang kemasukan ucapan perawi disebut hadis mudraj. Kemasukan. Jadi perawi itu memasukkan Asmaul Husna itu. Adapun nama-nama Allah yang 99 adalah Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam dan seterusnya. Ini bukan sabda Nabi. Ya, yang sudah masyhur ma'ruf ke mana-mana. Dan Syekh bin Baz mengatakan ada sekitar 25 atau 26 yang salah. Ya. Secara khusus Syekh Abdul Razak membahas dalam kitab beliau Fiqih Asmaul Husna. Itu cari yang sesuai. Cari yang sesuai. Itu yang dimaksud dengan mengahsa. Misalnya kita mohon ampun, maka sebutlah ya, ya ghaffar, ya ghaffar, ya ghaffar, ya ghaffar. Jangan dihitung. Antum minta tambahan rezeki, maka sebutlah ya, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Dan seterusnya. Sesuai dengan permohonan kita. Kemudian syarat datangnya pertolongan. Ini pun tidak kalah penting. Kita sekarang sedang menunggu-nunggu pertolongan dari Allah. Menolong kaum muslimin di negeri kita.
dari kemiskinan, keterpurukan, keterbelakangan, riba, maisir, segala macam. Saudara-saudara kita di Palestina sedang menunggu-nunggu pertolongan Allah. Saudara-saudara kita di Rohingya sedang menunggu-nunggu pertolongan dari Allah. Ya, kalau Allah tolong, selesai. Kalau Allah mau nolong, saudara-saudara kita yang di Palestina, yang di Myanmar, tentu selesai. Dengan hitungan detik, kalau Allah mau. Nah, pertanyaan, kenapa Allah nggak mau nolong? Kan begitu kan? Maksud sih Allah mau nolong, tapi karena para apa militer Buddha itu terlalu kuat, maka Allah nggak sanggup. Keji sekali ucapan kita kalau kita mengatakan seperti itu, ya kan? Tentu Allah belum mau nolong. Gitu. Kalau Allah mau tolong, ya sebagaimana Allah menolong Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun. Allah menolong Nabi Ibrahim ketika mau dibakar. Allah menolong Rasul dan Abu Bakar ketika di dalam goa berdua, sementara di mulut goa puluhan, hampir 100 pemuda-pemuda kafir Quraisy siap dengan senjatanya. Allah tolong Rasul dan Abu Bakar, selesai. Ya, begitu pula Talut, Allah tolong, habis itu Jalut dan tentaranya. Rasul dan para sahabat dalam perang Badar yang cuma 313 orang, Allah tolong, habis itu Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal mati kan? Tokoh-tokoh Quraisy mati. Ya. Sebagaimana Malik Arsalan. Ya, Allah tolong. Melawan Kaisar Armanus yang saya kira 1 juta lebih itu pasukan yang dibawa oleh Kaisar Armanus untuk menghabisi kaum muslimin. Sementara Malik Arsalan hanya cuman beberapa puluh ribu, 40 ribu atau 50 ribu. Dan luar biasa, awalnya mereka takut gentar. Ya. Mereka mau menghadang pasukan Armanus ini hari Rabu. Sebagian ulama mengatakan, jangan, kita tunda hari Jumat. Hari Jumat saja, setelah sholat Jumat. Agar apa? Agar para khatib memberikan semangat untuk masuk surga. Lewat jihadin, dan betul. Ya. Allah menajamkan lisan para khatib itu. Sehingga bergetar itu hati manusia kaum muslimin yang akan berperang seolah-olah hendak berangkat ke surga. Maka enggak ada ketakutan sedikit pun. Gimana mau masuk surga takut? Ya. Luar biasa ini nasihat. Dan kalah. Kaisar Armanus kalah, bukan cuma kalah, malah tertangkap. Tertangkap. Ya. Bahkan yang menangkap orang Romawi sendiri, orang Romawi yang sudah masuk Islam. Ya, Allah betul-betul rendahkan Kaisar Armanus. Allah tolong Malik Arsalan bersama bala tentaranya kaum muslimin. Nah, sekarang kalau Allah mau tolong kaum muslimin di Myanmar, selesai. Nah, masalahnya kenapa Allah enggak tolong, kan begitu? Nah, ini akan dibahas oleh beliau, bahwa pertolongan Allah ada syaratnya. Pertolongan Allah syaratnya bukan yang penting kalian muslim. Bahkan yang penting kalian sholat, tidak. Yang penting kalian puasa, tidak. Masih ada lebih dari itu. Sholatnya harus sholat seperti sholatnya Rasulullah SAW. Puasanya harus seperti puasanya Rasulullah SAW. Ya, itu makna dari sabda beliau. Hatta terji'u ila diniku. Allah akan tolong kalian. Allah akan angkat kehinaan kalian ketika kalian sudah kembali kepada agama yang benar. Kembali kepada agama yang benar. Agama yang benar itu sholat pakai usholi apa tidak? Ini kan termasuk. Agama yang benar itu kalau ada yang mati ditahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari apa tidak? Ini termasuk.
agama yang benar itu ketika 12 Rabiul Awal mengadakan acara Maulid Nabi apa tidak? Ini termasuk semua agama ini. Maka ini kembali kepada ilmu, ilmu Al-Quran dan Sunnah ala fahmi sahabat. Itu inti rahasia kenapa Allah belum juga tolong kita kaum muslimin. Di situ rahasianya. Ya. Ketika kaum muslimin taat kepada Allah, menyembah Allah, bertauhid, insya Allah. Coba antum ingat-ingat. Dari mulai Ambon, Bosnia, Moro, Patani, Palestina, Rohingya, Myanmar. Ketika kaum muslimin dibantai oleh orang-orang kufar, kaum muslimin sedang apa? Kaum muslimin Bosnia, Myanmar, Patani, Moro, Palestina sedang apa? Ya, sedang taat kepada Allah, beribadah, bertauhid, apa sedang maksiat? Sedang apa? Sedang maksiat. Ya, sedang jauh dari Allah, masjid-masjid kosong, Al-Quran jarang dibaca, mereka berbuat syirik, berbuat bid'ah. Ya, tidak seperti saudara-saudara kita di Mekah, Madinah. Allah amankan Mekah dan Madinah. Kenapa? Mereka taat kepada Allah, mereka sholat lima waktu dengan berjamaah, mereka bertauhid, maka Allah jaga mereka. Saudara-saudara kita ini sedang berbuat maksiat. Antum bisa lihat bagaimana saudara-saudara kita di Bosnia, kaum muslimin, seolah tinggal nama saja Islam. Ini pelajaran bagi kita. Ketika kaum muslimin maksiat, jauh dari agama, jauh dari ketaatan, ketaatan terbesar apa? Tauhid. Siap-siap diserang oleh musuh. Siap-siap dikalahkan oleh musuh. Ya. Yeah. Wallahu a'lam. Ya, mungkin kita belum masuk ke mukaddimah. Insyaallah kesempatan berikutnya kita masuk di mukaddimah. Sebelum ditutup, termasuk nanti ada wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Auliyaur Rahman, Auliyaus Syaitan. Nah, Maulid Nabi akan dibahas oleh beliau nanti. Al-Ihtifal bil Maulid An-Nabawi. Salawat-salawat bid'ah nanti juga akan dibahas. Kemudian Al-Quran untuk orang yang masih hidup, apa orang yang sudah mati. Ini pun akan dibahas oleh beliau. Ada teman yang terkena syubhat filsafat dan tasawuf. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa melihat wujud asli manusia. Yakni bisa melihat karakter hewani tiap manusia dan ini ada dalilnya. Apakah benar pernyataannya keseluruhannya atau sebagiannya? Seluruhnya salah semua. Nabi tidak tahu. Para nabi, para rasul tidak tahu. Kalau tidak diberitahu oleh Allah. Antum tahu? Istrinya Nabi Lut. Nah, kan udah seperti hewan ini. Luar biasa. Istrinya Nabi Lut. Nabi Lut tahu tidak? Tentu tidak tahu. Kalau Nabi Lut tahu, enggak akan menikahi wanita itu. Ya, bayangkan.
para malaikat datang kepada Nabi Lut dengan rupa anak-anak muda yang ganteng luar biasa, istrinya Nabi Lut kasak kusuk. Istrinya Nabi Lut memberitahukan kepada laki-laki homo bahwa di rumah suamiku, rumah Lut, sedang ada laki-laki yang tampan luar biasa. Ya, apa enggak hewan ini? Nabi Lut enggak tahu. Buktinya nikah. Begitu juga Nabi Nuh. Ya, apa bedanya nabi-nabi itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kan sama-sama nabi, sama-sama rasul. Para nabi, para rasul tidak tahu hal yang gaib, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batil itu, sangat-sangat batil. Bahwa beliau diberitahu oleh Allah tentang hal-hal tertentu, betul. Tapi tidak setiap saat, tidak setiap waktu, tidak semua orang. Ya? Yeah. Bagaimana tentang dakwah dengan diatur-atur nginap di masjid 3 hari dan seterusnya? Batil ini. Ya. Yeah. Siapa yang harus kita dakwahi pertama kali? Siapa? Ah, ini pertanyaan sederhana yang kita harus tahu jawabannya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Cukup kita dan keluarga kita. Itu saja. Ya. Antum bukan ustaz, bukan dai, ya. Bukan ulama, bukan kiai, maka cukup diri antum dan keluarga. Selesai. Ya. Seorang dai, seorang ustaz juga tidak usah memaksakan diri. Dikasih waktu, dikasih tempat, ini masjid, silakan Pak Ustaz berikan ilmu, tentu. Dia enggak mau tanpa alasan menyembunyikan ilmu, terancam. Uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar. Nanti akan dikekang dengan kendali api neraka. Dikasih waktu, dikasih tempat. Kalau tidak dikasih waktu, tidak dikasih tempat, apa harus nyari-nyari tempat? Apa harus datang ke masjid-masjid? Ya, tolong kasih jadwal buat saya lulusan Madinah S2 ini. Saya di pesantren 12 tahun, nggak ada jadwal buat saya. Perlukah seperti itu? Enggak. Ini kita bicara ikhlas ya, ikhlas ya, betul-betul karena Allah. Tidak, tidak. Dikasih waktu, dikasih tempat, sampaikan. Enggak, sudah. Ya, itu yang berilmu. Itu yang keluaran pesantren. Itu yang tahu kaidah bahasa Arab, kaidah tafsir, kaidah hadis. Berilmulah. Tidak wajib. Kalau tidak dikasih waktu, tidak dikasih tempat. Ini dikasih waktu enggak, tempat enggak, berilmu juga enggak. Ya. Dia datang ke masjid-masjid. Ngapain? Makan di situ. Salat di situ. Ya. Ngajak-ngajak orang sekitar untuk ke masjid. Ya, enggak tahunya yang diajak itu memang sudah ke masjid, apa enggak malu? Apa enggak malu? Ya tentu malu. Malu kan? Ya enggak usah diajak, Mas, emang saya tiap hari ke masjid. Kan jadi malu begitu ya kan? Kan dia enggak tahu. Ini suka ke masjid apa enggak, kan dia enggak tahu. Iya kan? Ah, ini dia. Kadang-kadang lagi maco, lagi goreng-goreng, ya kan? Disamperin. Ini bukan cara Nabi. Seolah merendahkan ilmu, menjajakan ilmu. Ya? Ilmu itu besar, didatangi. Bukan kayak gitu. Itu cara dakwanya siapa kalau antum tahu? Di abad pertengahan. Ya? Cara pendeta dan pastor begitu. Menjajakan ilmu, menjajakan firman Tuhan, merengek-rengek, saudara-saudara. Siapa berkenan mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudara, mengetok pintu, ya, itu dakwahnya pendeta, pastor, menjajakan ilmu, rendah. Lihat dakwahnya Imam Syafi'i, lihat dakwahnya Imam Bukhari, Imam Malik, apa begitu? Tidak, duduk, datang ribuan, karena memang ilmu itu dibutuhkan, dicari,
Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, ilmu itu didatangi, tidak mendatangi. Ucapan Imam Malik. Ketika beliau dimohon untuk datang ke istana untuk memberikan ilmunya, beliau tolak dengan mengatakan seperti itu. Itulah ilmu dalam Islam. Dakwah dalam Islam seperti itu. Punya ilmu, berdakwah. Enggak punya ilmu, belajar. Bagaimana hukum mengucapkan takbir sesudah selesai sholat fardu? Saya tidak tahu ya dalil khususnya. Yang ada umum bahwa dari hari malam Jumat kemarin ya, sampai sekarang, sampai Senin sebelum maghrib, itu disunahkan takbir. Di mana? Dimanapun. Di pasar, di rumah, di halte, di kereta, di bus. Ketika ini diamalkan oleh kaum muslimin, luar biasa syiar itu. Terus bertakbir selama 4 hari itu. Ya. Kapanpun, dimanapun. Bagaimana hukum menyebarluaskan video penganiayaan saudara-saudara kita di Rohingya? Jangan. Jangan. Ini aib. Aib kan? Kaum muslimin dibantai, kaum muslimin dibunuh. Kan aib. Aib sekali. Mestinya kan Yahudi dan Nasrani yang dibunuh. Kenapa kaum muslimin? Kan aib. Buruk kan? Masuk keburukan disebarluaskan. Buat apa? Ya? Apa yang bisa kita lakukan? Enggak ada kan? Bagaimana biar merangsang kaum muslimin membantu? Saya kira kaum muslimin tidak sebakhil itu ya. Mosok untuk membantu saja harus melihat saudara-saudara kita dicincang, dibakar, dipotong-potong. Saya kira tidak. Sampaikan saja. Saudara-saudara kita di Myanmar sedang dibantai, mohon bantuannya, cukup. Tidak perlu serinci itu, apalagi dipertontonkan di masjid-masjid. Ini buruk. Mereka tidak faham kaidah ini. Ini aib. Aib kaum muslimin harus tentu tidak terlepas dari aurat. Ada aurat yang tampak di situ, yang laki-laki, yang perempuan. Jangan. Yeah. Apakah sharing ilmu lewat medsos lebih baik ditinggalkan? Tergantung ya. Banyak dari kita yang kita tidak tahu yang kita kirimi ini sikoh dengan kita apa tidak. Ya. Kan belum tentu sikoh dengan kita ya kan. Maka sudah. Kecuali dia nanya, tentu harus kita jawab. Atau mungkin kita yakin dia sikoh dengan kita. Taruhlah dia adik kita, anak kita, murid kita. Boleh. Bagi orang awam, bagaimana cara membedakan pengajian ini benar sesuai sunnah, pengajian itu tidak sesuai dengan sunnah? Jawabnya tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Coba kalau saya jawab pertanyaan ini dengan apa yang dimaui oleh si penanya. Agar si penanya bisa punya gambaran, bisa punya modal, dibikin modal, dibikin pedoman. Kajian sunnah itu ciri-cirinya, satu, ustadznya berjenggot. Dua, celananya cingkrang. Tiga, awalnya diawali dengan innalhamdalillah. Empat, bentar-bentar ngomong bid'ah, bentar-bentar ngomong bid'ah. Ya. Antum aja ketawa. Ya,
Padahal itu kan salah satu ciri kan. Berarti enggak bisa. Enggak bisa. Saya kira pertanyaan antum mirip dengan pertanyaan gimana cara membedakan dokter yang bagus dengan dokter yang asal-asalan. Malpraktek misalnya. Enggak bisa jawab. Para dokter juga enggak mau jawab. Ya. Nah, di sini maka jangan nanya cirinya. Tapi tanya satu persatu. Ya Syekh, si fulan gimana? Ya Syekh, si fulan gimana? Itu. Oleh karena itu murid-murid Imam Ahmad ketika mereka tertarik dengan pidatonya, ceramahnya, orasinya seorang yang sangat orator, Haris Al-Mahasibi, bertanya kepada Imam Ahmad, "Ya Syekh, bolehkah kami duduk di majelis dia?" Setelah Imam Ahmad melihat, mendengar, tahu, Imam Ahmad melarang. Jangan. Ha begitu. Bukan nanya ciri-ciri. Tapi langsung saja. Ya sama dengan antum sakit. Ya. Langsung minta obatnya ke dokter. Apa nyari apotek sendiri? Nah, tentu ke dokter. Sakit saya begini, begini, begini. Ah, nanti dituliskan resep obatnya ini. Kan begitu. Ya. Enggak mungkin antum panas dingin, pusing, sakit perut, menggigil. Lalu antum masuk ke perpustakaan kedokteran. Nah, pengen tahu. Kalau menggigil, pusing, panas dingin, obatnya apa, antum baca-baca. Nah, enggak kan? Ah, begitu juga kira-kira. Ya, jadi istilahnya cari amannya, cari matangnya lah. Karena antum kan bukan dokter, tidak pernah belajar di fakultas kedokteran, tentu nggak tahu. Ah, begitu juga ini. Maka tanyakan, tanyakan, tanyakan. Dan itu antum sudah mengamalkan ayat apa? Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak tahu, tanyakan kepada ahlu dzikr, ahli ilmu. Wallahu a'lam. Ya, mungkin itu saja. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.